jalan menuju pemukiman Kelampe. Di ke Kelampe ini sekitar 1,6 km. Kemudian dari Kelampe ke Simpang Sebogot itu sekitar 2 kiloan. Jadi kurang lebih 4 kilo kalau dari sini ke Simpang Sebogot itu. Ini peningkatannya gimana? Nah, semula ini kan jalan setapak. Jalan setapak. Nah, setapak kemudian digusur menggunakan dana PNPM tahun 2011. Kemudian tahun 2016 itu baru ditingkatkan di telpot. Tapi yang di telpot itu hanya baru 1 kilo 200 kalau tidak salah, saya lupa itu. Jadi belum full rencana, masih mau disambung lagi sekitar 2 kilo sampai ke jalan Sepogot. Oh ya. Jadi kemudian yang sekarang sedang kita ajukan juga, kemudian sudah masuk dalam RKPDes Desa Nurbakti untuk ditingkatkan ke Lapen. Jadi karena ini jalan pemukiman penduduk yang juga adalah kampung-kampung dulu yang sekarang penduduknya sudah banyak berpindah ke Sayung, sehingga sisanya itu sekitar 13 kakak dan sumber mata pencarian penduduk Sayung pada umumnya itu kebanyakan dari Kelampe ini. Jadi jalan ini sangat vital, selain dia jalan pemukiman juga jalan tani yang sangat-sangat menunjang untuk memudahkan masyarakat dia membawa hasil taninya, kemudian memudahkan masyarakat pergi ke pasar. Nah, dikhawatirkan kalau ini terus tidak dibenahi, kemudian kalau memang ini ditinggalkan, ya bisa saja nanti Kelampe itu ditinggalkan. Artinya jalan ini tidak hanya untuk masyarakat Kelampe, tapi juga masyarakat Sayung, kemudian masyarakat Sayung, kok Sayung pada umumnya, kemudian dari Sebetung Menyala. Usaha-usahanya masih ada di dalam sana, kan? Usaha kebanyakan masyarakat Sayung itu di Kelampe. Kemudian jalan alternatif untuk menuju jalan ke kantor camat. Alternatif menuju jalan ke kantor camat? Ya. Oh iya. Ini kan tembus ke jalan mau ke kantor camat. Oke. Di sangat-sangat dimintakan dari sisi program pembangunan, ya kita ini menjadi prioritas untuk kami. Dalam WhatsApp dusun Sayung, ya. Karena di Sayung ini sebelumnya tidak ada tanah wakaf, jadi kalau masyarakat mau berkubur itu dikubur kemana-mana saja. Artinya tidak kalau peraturan. Kalau dia ada tanah, kebanyakan ke tanah pribadi. Yang ada itu dulunya itu perkuburan keluarga. Persoalan pertama di Sayung sebelum saya dilantik di Kepala Desa itu memang masalah. Kemudian tahun 2014, jadi kebanyakan kita cari tanah dari masyarakat yang mau bebasan lahannya untuk tanah perkuburan. Dan ini sudah dibebaskan? Dan ini sudah dibebaskan tahun 2014 itu. Pada masyarakat di dusun Sayung itu untuk berkubur itu, ya kita upayakan supaya tidak kemana-mana lagi dan diupayakan di tempat kemudian. Cuman ini masih kecil, kedepannya kita mau masih lagi mencari tanah supaya ada tempat yang memungkinkan, karena namanya tempat kuburan itu tidak tahu sampai kapan batas waktunya itu diperlukan, dan ini memang masih sempit. Berapa hektar? Ini tidak nyampe 1 hektar kalau tidak salah. Waktu itu 103 meter ke arah jalan ini. Dari belakang itu sekitar 25 meter. Jalan nama berapa ya? Kalau bisa memang kita siapkan sekitar 1 hektar. Yang ini jembatan
komposit yang dibangun tahun 2017. Jadi diharapkan dengan jembatan ini untuk bisa memfasilitasi dan masyarakat untuk bepergian. Kebetulan dibangun di ujung telpot. Di ujung telpot yang dibangun 2016. Jadi telpot tadi itu dibangun 2016. Ini dibangun 2017. Nah, yang belum dibangun ini dari jembatan ini ada sekitar kurang lebih 2 kilo lagi ke jalan Klampe menuju jalan menuju Spogot. Nah, ini sudah digusur juga. Digusur kemarin tahun 2011, kemudian dilanjutkan lagi penggusuran tahun 2013. Kalau tidak salah itu dari Dinas Pertanian. Dari kurang lebih 1,5 kilo itu yang mau ditelepon kembali. Nah, itu sudah masuk dalam PJMDes Desa Nama Bakti yang kedepannya juga menjadi prioritas yang harus dibangun karena jalan pemukiman penduduk yang kedepannya tentu saja dengan adanya jalan ini membuka isolasi masyarakat untuk bepergian ke pasar. Kemudian tadi itu jalan yang belum dibangun ini ya tentu saja kedepannya bisa digunakan. Cuman ada satu jembatan yang mungkin kurang lebih ini airnya juga itu tentu saja perlu biaya yang seperti yang telah kita bangun yang ini. Nah, itu selain dia ada jembatan, kemudian ada juga bok, ada 2-3 bok lagi yang juga akan dibangun kedepannya sebagai kelanjutan dari pembangunan yang ada di Klampe. Dan Klampe ini bagian dari Dusun Sayung karena jumlah penduduknya sedikit sehingga dia tidak dijadikan RT atau dijadikan dusun, tapi dia anakan dari Dusun Sayung. Penerangan jalan atau penerangan apa kayak lampu apa tadi tenaga surya. Kemudian mereka juga minta air bersih, kayak ada pipanisasi untuk air bersih yang ada di Klampe ini, walaupun hanya tadi 13 kakak itu yang selama ini mereka mintakan. Minta juga lah begitu air bersih, kemudian lampu penerangan jalan yang pakai tenaga surya. Dusun Sayung PAUD ini gedungnya ini dibangun oleh dan tanah ini dimiliki oleh pengelola. Karena kondisinya seperti ini tidak bisa ditempati. Untuk sementara PAUD itu belajar di rumah penduduk. Dulu pernah dibangun di dekat rumah penduduk juga, cuman kena lingkungannya sudah tidak memungkinkan karena terlalu dekat dengan rumah penduduk, lalu pernah dipindahkan di sini hanya beberapa hari karena katanya mau dibangun hanya ini yang bisa dibangun oleh pengelola. Kita berupaya untuk mendorong pembangunan gedung PAUD khususnya untuk PAUD sini di Dusun Sayung. Kendalanya susah untuk mendapatkan tanah. Ada masyarakat yang mau menyiapkan tanah, tapi harganya terlalu tinggi. Sehingga sampai saat ini kita belum memiliki tanah untuk bisa membangun itu. Tapi kita tetap berupaya dan ini menjadi prioritas kita juga untuk tahun berikutnya atau kepada siapa saja nanti yang menjadi kepala desa. Kiranya PAUD ini menjadi prioritas dan kita carikan solusinya sehingga kita bisa membangun dengan atau mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk anak-anak kita belajar, anak-anak PAUD di Dusun Sayung ini. Karena sampai saat ini antusias masyarakat untuk menyekolahkan anak yang di PAUD itu sangat-sangat tinggi di Sayung terutama. Kemudian dari sisi tenaga pengajar, mereka sudah berpengalaman. Kemudian yang selama ini juga kita support dari
dana desa yang ada di desa Dalam Bakti. Ya kalau tidak demikian ya upaya-upaya kita untuk meningkatkan pendidikan masyarakat itu mungkin melalui PAUD ini salah satu upaya yang kita dorong ya ke depannya supaya lebih memungkinkan untuk masyarakat meningkatkan pendidikannya mungkin sejak dari dini. Kemudian di luar itu ada pernah kita bangunkan kita buatkan tempat mainan itu pakai dana desa juga seperti ini pakai dana desa ini pakai dana desa tapi kondisinya seperti ini rasanya perlu pemikiran kita perlu dukungan masyarakat terutama di sisi tanah karena ini mau dibangun tapi milik pribadi agak susah dari sisi aset untuk pembangunannya maunya kita tanah itu dimiliki oleh desa dan dananya juga dari dan beban baja juga dari desa dan seterusnya nah, itu harapan kita ke depan. Kita sudah melakukan komunikasi dan sudah ada sepertinya titik terang kita sudah menemukan tanah tinggal pembebasan tanah itu lagi karena mau tidak mau kita siasati di sisi anggaran supaya kita bisa mendapatkan tanah ya, kalau dari sisi penggunaan dana DD maupun ADD itu tidak untuk sampai dengan saat ini tidak bisa digunakan untuk pembelian atau pembebasan lahan. Ya, harapannya seperti itu dan desa bisa mensupport baik di sisi mungkin dana kemudian dari sisi pengelolaan. Ya maunya kita siapapun nanti yang menjadi pengelola, ya kita berterima kasih dengan masyarakat yang mau, yang peduli dengan pendidikan itu. Tapi di sisi keuangan umpamanya mau tidak mau, yang selama ini hanya baru dari sisi ya mungkin honor. Baru honor yang bisa kita berikan itu pun perhitungannya per jam itu sekitar sekian kemudian sesuai dengan arahan dari dinas pendidikan juga out itu sekarang harus masuk minimal 5 hari dalam seminggu ini gang salah satu gang di RT 1 Dusun Sayung ini sudah kita tata sedemikian rupa. Di gang ini di depan itu dulu nggak bisa masuk mobil. Nah sekarang puji Tuhan sudah bisa. Kemudian di gang ini itu tembus ke RT 2. Ini sekitar 300 meter tembus ke RT 300. Itu udah di semen semua. Kemudian ada anakan gang lagi. Ada dua anakan gang. Juga kita sudah bangun. Kemudian yang ini apa namanya, ini gang ini gang getah. Gang getah. Kemudian ini tembus ke sungai. Ini ada dua anakan jagi gang di sana itu sudah tembus ke sungai sudah kita bangun. Dan terakhir tahun 2019 ini itu ada 40 meter itu sampai ke sini sudah kita tuntaskan. Kedepannya kita kemarin juga sudah mengusulkan untuk lampu peningkatan lagi. Saya pikir untuk sementara gang ini sudah memadai. Sudah komplit ya? Sudah komplit. Mesin komplit. Jadi di sini di khusus untuk lingkungan yang ini di gang getah ini mulai dari depan pekong ini sampai ke RT 2 itu sudah tembus sampai ke sungai. Kemarin juga kita sudah mengusulkan. Kemudian sudah diambil juga titik ordinatnya untuk lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan. Jadi itu sudah diambil ordinatnya dan dalam waktu dekat itu akan dipasang. Jadi ini sumber air bersih yang dibangun tahun 2009 seingat saya.
Ini salah satu keran umum yang masih aktif, yang masih jalan. Ada dua keran umum yang ada di Dusun Sayung ini di RT3 ini yang masih aktif. Kemudian di RT1 ada satu buah, tapi sudah tidak aktif. Kalau sekarang musim hujan, ini memang ada airnya, ini agak lancar. Tapi kalau udah musim kemarau, debit air kena berkurang, ini kadang-kadang kosong. Yang menjadi persoalan di sini, masalah air, pertama pada saat air itu kurang, masyarakat sepertinya tidak ingin itu air itu kurang. Kenapa? Karena kesulitan tadi, kemudian debitnya kurang dan perlu sebenarnya penanganan lebih lanjut. Itu tugas dari desa untuk perawatan. Kedepannya air bersih yang telah dibangun sejak tahun 2009 ini itu akan dikelola melalui BUMDES nanti. Jadi BUMDES akan mengambil alih, kemudian diharapkan melalui BUMDES ini penyediaan air minum yang akan disiapkan ini itu nanti kita alirkan dari rumah ke rumah. Dia sistem keran, sistem seperti PDAM, karena BUMDES Terma Bakti itu sudah kita bentuk sejak tahun 2017, sudah ada PDAM-nya. Kemudian di Sayung ini prioritas tahun 2020 sebenarnya kita akan membuat air bersih itu seperti PDAM. Seperti PDAM, jadi nanti dia ada kerannya, kemudian ada iurannya, dan ada ya BUMDES ini secara organisasi nanti dia ada kepengurusannya. Penataan itu akan dilakukan melalui BUMDES. Perawatannya, kemudian penangannya dari rumah ke rumah, kemudian sistem iurannya itu akan dikelola oleh BUMDES. Jadi ya, untuk menjawab kesulitan air yang sering dialami pada saat musim-musim kemarau. Ya. Nanti ya. Secara program sebenarnya ini sudah masuk dalam RPJMDes kita. Hanya karena di desa juga anggaran kita sedikit, sehingga bagi-bagi dalam hal prioritas pembangunan. Tapi ini nampaknya karena ini sudah kita ke lapangan, dan tidak hanya ini sebenarnya. Ini akan kita perjuangkan. Nanti kan saya dipercaya untuk yang ketiga periode, ini salah satu yang akan kita tangani untuk pemasangan bronjong. Untuk sektor pertanian tadi saya dengar sudah ada hasilnya, sudah lumayan bagus tadi. Kedepannya gimana, Pak? Ya, selama ini di sisi pertanian, karena sejak saya yang periode yang kedua, kita berupaya untuk mencari solusi kepada masyarakat. Tidak hanya menggantungkan diri di sisi padi atau tanaman padi. Sekarang puji Tuhan masyarakat sudah mulai beralih pada tanaman jagung. Jadi di Sayung ini selain padi juga sudah ada tanaman andalan, itu kebun jagung. Puji Tuhan sekarang hasilnya cukup memuaskan, dan di sisi perawatan itu agak mudah. Kemudian terima kasih juga kepada PPL yang selama ini yang kita jalin komunikasi, kita jalin hubungan, pendekatannya, pembinaannya kepada masyarakat cukup insentif, signifikan. Terkait dengan peternakan, ya tadi ada warga yang minta peternakan, Pak. Ya. Khususnya dari lebih khususnya sapi. Ya. Karena dari tanaman yang itu sendiri daun-daunnya akan dijadikan manfaat sebagai pakan sapi. Ini terobosan baru. Ini usulan yang mudah-mudahan ketika nanti saya terpilih untuk ketiga kali ini menjadi prioritas, karena ada sistem yang saling menguntungkan. Artinya selain kita bertani tanam jagung, kemudian dari daun-daun jagung yang tadinya yang siap dipanen umpamanya, kemudian ada jagung-jagung juga yang mungkin dengan sistem mungkin sambil merawat daunnya kita ambil, itu untuk digunakan untuk pakan sapi. Tapi kan tingginya juga bisa untuk pakan ayam, Pak. Iya.
sektor ayam sendiri gimana? Selama ini yang pernah kita lihat dan setelah dipanen oleh masyarakat, belum sampai ke pengolahan. Masyarakat setelah dipanen langsung dijual, yang mudah-mudahan ke depan juga menjadi bahan pemikiran kita, bahan mungkin bahan untuk kita dorong supaya di Dharma Bakti juga ada, mungkin mulai BUMDES ada pabrik untuk pengolahan jagung yang tadinya dalam bentuk masih biji jagung bisa diolah untuk pakan ternak atau pakan ayam. Itu ada 5 gereja, 3 dari Kristen Protestan, 2 dari Katolik. Yang di ini gereja Katolik Santa Teresa Sayung. Ini dibangun sejak tahun 2009 sampai sekarang. Puji Tuhan, ini bangunan gereja yang memang sejak lama dirindukan oleh umat, dan dengan adanya partisipasi masyarakat, gotong royong masyarakat, gotong royong umat, gereja ini sampai saat ini sudah bisa ditempati dan kesahayan, karena penduduk Sayung ini sendiri itu 95% itu Katolik. Jadi kita berterima kasih dengan adanya gereja yang ada di Dusun Sayung ini, yang memungkinkan untuk masyarakat bisa berdoa, bisa tidak lagi harus pergi ke paroki, tidak mesti harus lagi ke pasar untuk bisa beribadah. Jadi setiap hari atau setiap minggu, selain untuk beribadah, di sini juga ada sekolah minggu yang barusan 4 hari yang lalu di Dusun Sayung juga dilakukan ada nikah rehab. Selain nikah rehab, ada juga sambut baru, ada juga baptis untuk yang dewasa. Jadi sudah bisa dilayani di sini. Kemudian barusan juga di Dusun Sayung telah dikukuhkan pengurus umat yang baru. Jadi, harapannya, karena di gereja ini kemarin statusnya masih SPT, ke depan kita dorong umat di sini, pengurus gereja di sini untuk menyertifikatkannya, supaya yang untuk karena di desa kita sudah juga telah melakukan pendataan, dan 2018 kita sudah melakukan pengukuran melalui program PTSL, itu program sertifikat lengkap. Sekarang sudah dalam proses penyelesaian. Dari yang kita mintakan 1000 sertifikat, tapi kita hanya diberi 550. Sekarang sudah 40 yang sudah selesai, sudah ada di desa. Masih ada 510 yang sekarang masih dalam tahap penyortiran berkas. Sertifikatnya sudah jadi, hanya berkas-berkas yang masuk yang dipesankan untuk penerbitan sertifikat itu sekarang disortir, mengenai batasnya, mengenai kedatangannya, mengenai materainya, kemudian tanda tangan saksi yang diperuntukkan untuk penerbitan sertifikat itu. Jadi sekarang sudah hampir rampung. Di kantor desa Dharma Bakti dibangun tahun 2018 pakai dana desa. Kantor desa ini namanya di pembangunan tahun 2018 itu menggunakan pos anggaran pembangunan sarana fisik kantor. Nah, itu dibangun tahun 2018. Kondisinya seperti ini. Dia ada 2 ruang untuk ruang pertemuan, 1 ruang untuk kantor desa. Kemudian tahun 2019 ini kita alokasikan lagi dana desa untuk pembangunan pagar keliling. Kemudian di belakang kantor desa ini ada drainase sekaligus drainase. Kemudian satu paket dengan pasangan batu
untuk drainase. Nah, ini dia pasangan batu. Ini kalau tidak salah panjangnya 113 meter. Nah, diharapkan dengan adanya pasangan batu ini dapat kita lanjutkan sepanjang sungai ini. Nah, dari ini ke hulu itu ada sekitar 200 meter lagi. Itu penghujung kampung. Itu rencana kita buat pasangan batu juga. Dan lingkungan kantor desa ini ke bawah sana mungkin sekitar 300 meter juga akan dipasang batu seperti ini. Dan di sekitaran lingkungan kantor desa ini sudah dimasukkan untuk alun-alun yang sudah dimasukkan di inovasi desa. Jadi di sekitaran kantor desa ini akan ditata itu alun-alun kantor desa untuk taman bermain, sekaligus juga untuk drainase, penataan drainase yang kedepannya tempat ini tidak lagi kumuh, sungai ini bersih. Karena dulu sebelum ini dibuat kantor desa, sebelum ini kita tata, kebanyakan masyarakat untuk buang air besar itu justru ke sungai ini. Nah, kita harapkan dengan penataan ini dan ini bisa jadi alun-alun, masyarakat tidak lagi buang air besar di rumah, dan kita tindak lanjuti dengan pemasangan WC keluarga, setiap keluarga. Menuju status desa yang ODF, artinya masyarakat tidak lagi membuang air besarnya sembarangan. Selain itu di rumah ada speed tank tempat pembuangan, kemudian dilanjutkan dengan penataan spal. Program yang disebut Katik Make Sembarangan. Ya, jadi ada program yang namanya Katik Make Sembarangan lagi. Jadi diharapkan mulai dengan penataan sungai ini, dilanjutkan dengan penataan pembuangan limbah di setiap rumah tangga, kedepannya dalam bakti tidak lagi make sembarangan. Ya tentu saja harapan kita masyarakat mendukung dengan program ini, karena seperti ini dulu kolam, ini memang tanah kas desa, tapi waktu itu dimanfaatkan masyarakat untuk buat kolam. Sekarang kita timbun sekarang, lihat, dan ini kedepannya untuk kita buatkan lapangan. Ini nanti ada lapangan poli di sini, kemudian di ini juga akan kita tata, akan kita timbun sebagai pembinaan olahraga desa. Jadi di sini ada lapangan poli, kedepannya ada lapangan badminton, kemudian ada taman bermain anak-anak. Itu kedepannya kita harapkan ini bisa terrealisasi, andaikan masyarakat masih mempercayakan. Ya. Ya. Akan apa yang membuat saya kepada anak-anak muda ya? Memang dari dulu dan sampai sekarang juga di masyarakat di Sayung, di Dungkan dan di Sumuhun ada klub-klub olahraga seperti klub futsal, klub bola voli. Itu sudah berjalan sedemikian rupa tapi stagnan. Yang menjadi persoalan di sini halaman atau tanah yang kita peruntukkan untuk bangun tempat bermain itu. Sampai sekarang kepada masyarakat, silakan, mari kita manfaatkan tempat-tempat yang ruang-ruang terbuka, ruang-ruang yang bisa kita gunakan untuk terus berlatih. Karena sebenarnya macam lapangan voli sudah ada di sekolah, di SMP, di sini ada SMP, ada 2 SD, itu ada halaman polinya, lapangan polinya ada. Kalau untuk lapangan voli badminton juga ada, tapi kadang-kadang terbatas tempatnya begini, bisa dimanfaatkan, tapi kadang-kadang pada jam-jam tertentu karena sekolah juga ditutup dan risikonya mengganggu. Karena itu maka pihak desa ya harus cari solusi yang sekarang ini sedang kita upayakan untuk pembebasan lahan. Nah, kedepannya kita akan membuat lapangan sepak bola. Kalau lapangan poli ini sudah mulai kita timbun, kita mungkin tinggal menunggu pengerasan tanah ini. Tahun depan akan kita bangun lapangan poli yang lebih representatif lah. Artinya lapangan sepak bola sekarang kita lagi nego dengan masyarakat.
mencari tanah yang kira-kira kita bisa gunakan untuk lapangan olahraga itu. Karena kesulitan kita pembebasan lahan. Ada lahan yang mau dibebaskan oleh masyarakat, tapi harganya terlalu tinggi. Nah, kemudian ada lahan yang mau dibebaskan, harganya terjangkau, tapi tanah itu kan jauh dari pemukiman penduduk. Nah, sekarang kita cari tempat-tempat yang kira-kira tempat itu mudah terjangkau, bisa kita bangun dengan baik dan kedepannya dapat dimanfaatkan. Ini pendopo kedua yang ada di pemakaman Dusun Dungkan ini atau Dusun Sumuhun ini. Di sebelah sana juga ada pendopo, di sini juga ada pendopo. Dulu kuburan ini hutan lebat. Tapi setelah saya menjabat 2 periode berturut-turut, ini menjadi perhatian kita. Ini terus kita rawat, setiap tahun kita mengadakan gotong royong untuk pembersihan kuburan ini. Setiap tahun kita mengadakan gotong royong, kemudian yang banyak ikut gotong royong itu malah masyarakat dari Sumuhun. Dengan adanya peran serta dari masyarakat Dusun Sumuhun, sehingga sampai dengan saat ini kami dari Dusun Sumuhun diperbolehkan berkubur di kuburan umum Dungkan ini. Nah, sampai sekarang boleh dilihat sekarang dengan adanya peran serta dari masyarakat Dusun Sumuhun yang sering gotong royong, sampai kita perbolehkan untuk diladangi dengan harapan bisa lokasi pemakaman ini terawat. Saya tidak tahu ke depan setelah saya tidak menjabat atau siapa yang jadi kepala desa, apakah kita masih diperbolehkan untuk berkubur di sini. Tapi selama kita masih menjabat dan mudah-mudahan bisa duduk kembali, tetap kita pertahankan. Dan ini bagian dari pemakaman yang ada di Dusun Sayung maupun di Dusun Sumuhun. Ini salah satu tong yang ada di Dusun Sumuhun RT 1 Komplek SMP. Di tong ini ada 13 rumah tangga yang mengambil air di tong ini. Kalau kemarau airnya kosong, sehingga kadang-kadang menimbulkan persoalan di masyarakat karena debit airnya kurang. Tapi kalau memang hujan seperti ini, dia penuh, di air itu tidak jadi persoalan. Untuk mengantisipasi kekurangan air di RT 1 Dusun Sumuhun, khususnya di komplek SMP ini, di RT 1 sendiri ada 30 kakak yang berdomisili di RT 1. Kedepannya kita akan membangun sumber air bersih yang rencananya diambil dari sumber air yang di atasnya lagi. Diharapkan dengan adanya rencana pembangunan itu dapat mengairi tidak hanya 30 kakak yang ada di Dusun Sumuhun, tapi juga mungkin bisa dialihkan ke RT 2 Dusun Sumuhun. Yang selama ini di RT 2 Dusun Sumuhun itu sudah disuplai air bersih dari PDAM Bengkayang. Dan rencananya untuk pengelolaan air bersih yang ada di Sumuhun RT 1 ini juga akan dikelola melalui BUMDES. Sehingga kedepannya dia lebih terjamin, terawat, dan diharapkan walaupun pada musim-musim tertentu debit air kurang, itu bisa diatasi dengan sistem pengelolaan yang selama ini yang pernah kita jalankan di Dungkan. Di Dungkan itu sendiri, walaupun musim kemarau yang sudah pernah kita alami, itu ada 4 bulan musim kemarau, airnya juga debitnya berkurang, tidak menjadi persoalan. Karena dikelola oleh BUMDES dan penanganannya oleh pengurusnya cukup bagus. Sehingga pada musim kemarau, walaupun kekurangan atau debit air berkurang, bisa diatasi dengan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDES. Sehingga sekarang dengan pengalaman itu, walaupun musim kemarau di Dungkan itu tidak menjadi persoalan, jadi tidak kekurangan air, terutama untuk air minum dan untuk air keperluan rumah tangga. Diharapkan di Sumuhun kedepannya seperti itu juga. Peningkatannya di atas nanti kita mau bangun dengan sumber air yang baru. Kita mau buat reservoir pembagi, dan setelah air itu dimasukkan ke reservoir, nanti kita airkan dari rumah ke rumah, sistem kilometer juga.
kilometer juga. Ya, menurut pendapat BPD selama ini, dari periode pertama sampai periode kedua, selama ini berjalan dengan sangat baik, terawasi oleh BPD. Adapun hal-hal yang kurang berkenan di BPD, tentu saja selalu disepakati bersama. Jadi kami menyampaikan aspirasi-aspirasi sesuai yang kami dapat dari masyarakat disampaikan ke BPD supaya segera ditindaklanjuti oleh desa. Sampai sekarang telah dilaksanakan dengan baik. Ya, pembangunan yang paling disangat dirasakan oleh masyarakat selama BPD apa? Ya, kalau selama ini yang diminta oleh masyarakat adalah terutama jalan gang-gang, karena itu merupakan proses transportasi mereka supaya tidak apa namanya, kalau bahasa kita di desa, becek lah gitu, supaya jalan tidak becek sehingga mereka pun melewati secara enak gitu. Dan setelah itu mereka juga merasa bangga dengan adanya gang-gang rabat beton yang telah masuk di dusun, di RT. Nah, jadi mereka juga merasa bangga gitu. Pak, sebentar lagi kan ini akan ada pemilihan kepala desa baru ya kan? Ya. Jadi harapannya dengan kepala desa terpilih nanti gimana? Ya, tentu saja kita lihat bahwa yang sudah berbuat tentu saja jadi pembicaraan oleh masyarakat. Kemungkinan juga bisa dilanjutkan gitu menurut masyarakat. Kalau saya lihat sih pembangunan yang selama ini dibangun oleh kepala desa yang lama, Pak Junius, cukup baik. Ini terbukti dengan jalan gang, kemudian jalan beberapa jalan tani itu sudah dibangun. Ya, kemudian hal lain mungkin perlu ada lagi ke depan tuh perlu dibangun, nah, terutama kayak air bersih khusus di Dusun Sayung. Untuk kebutuhan semua rumah tangga di sini. Jadi hanya beberapa rumah atau beberapa orang saja yang sudah menikmatinya. Nah, dengan kades terpilih nanti. Ya, kita harapannya memang nanti memikirkan hal itu. Ya, menurut kami sebagai masyarakat Desa Dharma Bakti, sejauh ini yang kami rasakan selama pemerintahan beliau lumayan bagus untuk desa kami yang khususnya Dusun Sayung sudah kami rasakan pembangunan penataan wilayah untuk desa kami. Kami rasakan sangat kami sangat-sangat mengharapkan beliau akan terpilih kembali untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan yang belum diselesaikan oleh periode sebelumnya. Pilih kembali untuk periode selanjutnya. Kami rasakan sangat-sangat merasakan keamanan, kedamaian, ketenteraman untuk masyarakat kami selama beliau memimpin di sini. Padi. Kalau jagung cukup memuaskan bagi petani yang gunung satu ini sih. Nggak tahu kelompok yang lainnya. Apa ada bantuan-bantuan dari pemerintah? Ada, terutama bibit. Satu orangnya dapat 5 kilo. Kelompok? Iya, kelompok tani gunung satu. Lebih memuaskan lagi lah kalau bisa mensukseskan petani lah gitu.
semoga Pak Kades bisa memperjuangkan nasib-nasib kami yang petani di sini lah. Ternak seperti babi, kami dah. Ada, tapi untuk sekarang kami masing-masing pribadi belum ada dari kelompok itu. Tapi kami sementara ini kami mau ngajukan sapi kalau bisa gitu. Sapi juga. Sapi kan belum ada untuk kelompok Gunung Satu ini belum ada. Jadi kami minta bantuan juga kalau Pak Kades nanti memang masih hidup Pak Kades yang lama, kami usahakan supaya bisa ajukan sapi gitu. Soal di sini kan untuk jagung nih kita bisa manfaatkan daun-daun yang udah lumayan kayak gini kan. Nah, kita bisa manfaatkan untuk makanan sapi gitu. Babi? Babi boleh. Padi? Padi kami bagus. Ada pembagian juga kemarin? Rajin. Nah, cukup membanggakan PPL kami. Dia aktif untuk di lapangan. Hah? Bagus. Kalau untuk dari desa, sukses untuk RT3, kami kan RT3, per RT kami ini, rapat beton. Nah, tapi harapan saya nanti, kalau Pak Kades ini duduk lagi, saya harapkan bangunkan geronjong di sini. Tempat kami ini rawan banjir nih, dah 3 kali tahun 2017 kemarin, 1 kali, 2019 ini 2 kali kami banjir, terendam rumah kami. Ya, mudah-mudahan Pak Kades bisa ajukan tuh nanti. Iya, belakang rumah saya terutama. Untuk air, Kak? Air bersih kami dah lancar. Iya, cuman kalau hari kemarau lama kami enggak bisa. Soalnya masih sedikit juga mata airnya. Nah, kami minta yang lebih memuaskan lagi nanti. Seharusnya air ini nanti dikelola gimana? Kalau bisa kami buatkan pakai bayar gitulah ya, supaya adil rata gitu. Biar airnya enggak berboros. Biar air enggak berboros terus orang nggak bisa manfaatkan untuk yang lain-lainnya gitu, cuman untuk minum dengan cuci pakaian kan, dengan WC gitu, dan mandi-mandi gitu. Soalnya untuk sementara ini air sungai kita nggak bisa, kita lihat sekarang keruh air sungai, nggak bisa digunakan lagi. Air sungai apa? Ya, Sungai Benuang nih. Keruh orang kerja itu katanya ambil batu, tapi saya dengar-dengar ada dumpeng juga di atas, pakeng. Ada orang kerja batu. Ya, kemarin bilang kerja batu awalnya. Tapi setelah kita selidiki lagi, rupanya dompeng. Udah bulan-bulan inilah yang parah. Mau menjelang Natal nih. Kalau duduk-duduknya masih bagus. Iya. Sekarang dah nggak bisa lagi digunakan tuh. Tapi bersyukur kami air bersih kami lancar.